Polisi menggerebek sebuah gudang pengoplosan pupuk di Sijunjung, Sumatera Barat. Modusnya di gudang ini, pupuk dipindahkan ke karung lain dan isinya dikurangi untuk kemudian dijual lagi. Anggota Polres Sijunjung, Sumatera Barat menggerebek sebuah gudang tempat pengoplosan pupuk non-subsidi di daerah Parit Prantang, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat, Kamis malam. Beberapa pekerja gudang kaget dengan kedatangan polisi. Salah seorang yang diduga pemilik gudang coba kabur namun dihalangi polisi. Di gudang ini ditemukan sebanyak 500 karung pupuk non-subsidi akan dijual secara ilegal ke berbagai daerah, diantaranya ke kabupaten dan kota di Sumatera Barat hingga ke Provinsi Riau dan Jambi. Modus pelaku ini menukar karung pupuk non-subsidi ke karung yang lain dan mengurangi isi pupuk ini. Selanjutnya, karung yang sudah ditukar dijual kepada pelanggannya untuk mendapatkan keuntungan. Dalam penggerebekan ini, 9 orang dimintai keterangan. Namun, hanya seorang yang dijadikan tersangka, yaitu David, pemilik gudang. Adanya indikasi pupuk non-subsidi yang dijual secara ilegal. Dalam artian, pupuk yang non-subsidi ini dijual dengan mengganti karung dari pupuk yang harganya murah ke harga yang lebih mahal. Nah, selain itu juga di dalam kegiatan ini dilakukan juga pengurangan terhadap masing-masing sak karung dari pupuk dimaksud sebesar 1 kilo sampai dengan 5 kilo. Untuk tujuannya sendiri, pupuk non-subsidi ini diedarkan di wilayah Kabupaten Sijunjung dan wilayah Damasraya. Tersangka dijerat Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Sistem Budidaya Pertanian dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara dengan denda 3 miliar rupiah. Laude Juhardio Anse melaporkan dari Darmasraya, Sumatera Barat.